laptop engineering budget untuk student macam korang. Okey, saya rekomen 3 biji ni. Memang sangat sesuai untuk korang dan lagi untuk student sebab harga memang sangat, bagi saya mampu milik lah sebab around 1,005 and then around 2,000. So, saya bagi 3 jenis ni. Satu, sekarang ni saya nak review yang ni lah. Ni T440S. So, memang cantik. Saya tak pernah review dah sebelum ni. So, laptop ni dia punya build quality dia memang bagus. Dia sama je macam Lenovo ThinkPad lain. Tak kisahlah Lenovo ThinkPad yang high spec ke, low spec ke. Bagi saya, dia punya build quality dia dan material dia memang hampir sama. Dan keyboard layout pun hampir sama. Cuma berbeza ketebalan. So, kalau laptop ni dia murah tapi dia tebal sikit lah. Okay. So, keyboard dia memang... Korang dengar. So, keyboard dia memang sedap. Satu lagi laptop ni, the best sebab dia boleh lipat 180. So, dia memang tahan lasak. So, kalau contoh korang nak pakai untuk dekat rumah ke, kalau ada budak kecil ke apa, tolak pun tak ada masalah. And satu lagi, dia bagi saya dia lagi ergonomi lah. Contoh macam korang duduk kan. So, takkanlah korang nak pakai macam ni kan. Contoh tak boleh lipat 180 kan. So, macam ni. Takkan nak pakai macam ni. So, kan boleh pakai macam ni kan. So, lagi best. Dia lagi ergonomi. So, tak perlu nak macam ni. Okay, satu lagi, dia punya keyboard dia memang sedap lah, bagi saya memang sedap. And then dia punya spek dia, i5 4th gen, 256GB SSD, and then 8GB RAM DDR3. So dia punya 14 inci, satu lagi dia touchscreen. So, bagi saya memang yang ni pun dah sesuai untuk korang. Kalau nak pakai untuk Adobe ke, nak buat editing sikit-sikit untuk student, bagi saya tak ada masalah sebab student kita tak pakai, kita punya projek tak seberat macam industri punya projek. So memang tak ada masalah kalau pakai Lenovo ThinkPad macam ni. Alright. So kita try on eh. Kita try on tiga-tiga. Okay. Ni. Okay. Tengok tiga-tiga on. So tiga-tiga. Yang ni yang paling mahal, yang ni paling murah. Okay. Tengok speed dia, tak ada banyak beza sangat sebenarnya. So ikut spek korang nak macam mana. Yang ni i7, yang ni i5, yang ni i5. Spek dia sama je, 256, 8GB. Cuma yang ni i7 6th gen, 256GB SSD, 12GB RAM DDR4. So kalau nak buat multitasking memang tak masalah. So kalau kau nak saya review laptop ni, boleh follow, like dan komen. Kesian. Awak lagi kesian. Ingat Celeron tu lama, padahal sampai sekarang 2022 pun ada keluar Celeron brand new. Why you bringing me back to life? i5 8GB RAM yang nipis. Alang-alang saya tengah review laptop, saya tengah kira check dia punya keyboard dia sebab sedap sangat keyboard dia ni. So laptop ni dia memang nipis lah. So laptop ni dia i5 6th gen and then dia 256GB M.2 SSD, 8GB RAM DDR4, 14 inci touch screen. So memang bagi saya dia ni paling berbaloi lah sebab harga dia bawah 2,000. So memang sesuai untuk student, sesuai untuk kalau untuk bajet rendah, tapi kalau nak pakai untuk engineering, editing, bagi saya laptop ni dah sesuai sebab dia punya spek dah memang cantik lah. And then dari segi design dia memang cantik lah, dia nipis. Tengok, dia nipis. So macam rasa macam 20cm punya tinggi tu kot. Rasanya lah. So laptop ni dia nipis lah. So kalau contoh korang bawa kan, so memang nipis. Dia tak ada, dia tak berat. Dia punya berat pun dalam rasanya 1.4kg. So memang nipis and ringan. So laptop ni dia punya design dia memang cantik lah. Satu lagi, okay, kita try dia punya one hand. Boleh ke tak one hand? Okay, tak boleh one hand. Sebab dia punya hitch ni memang strong. So okay, kita try on eh. Tengok berbaloi ke tak eh. Berbaloi ke tak berbaloi.
Okey, saya boleh tekan, power on. Okey, kita ambil masa. Tadi dah besar kan? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia dah masuk Windows. Memang laju. So, kalau contoh korang nak pakai untuk editing, nak buat online class, student, nak tengok movie, semua tak ada masalah. Memang laju, serius. Sebab harga pun di bawah RM2,000. And then touchscreen dia pun responsif, tengok. Saya pakai glove pun, dia boleh detect. So memang tak ada masalah lah. Tengok, kita try buka dunia brightness dia. Dia terang. And then speaker dia pun kuat jugalah, boleh tahan lah. Tengok kan speaker dia. Okay, saya tekan sini. So boleh tahan lah, speaker dia memang kuat. And then keyboard dia memang sedap. Cuba korang dengar dunia speaker, dunia keyboard dia. Dia bunyi sebab error, sebab saya tekan. So memang best lah. And then dia punya webcam dia ada, mic dia pun okey. Lepas tu screen dia touch screen, design nipis, condition cantik. So bagi saya ni paling berbaloi lah sebab dia nipis. And then kalau korang tengok bateri dia, dia paling menarik sebab dia ada dua bateri. Dia ada bateri 1, lupa ni touch screen eh. Okay, ni bateri 1, bateri 2. So memang berbaloi, dah lah nipis. Lepas tu ada dua bateri, touch screen, and then spek pun cantik. Ada 5G. So mula-mula kita tengok kat cover screen lah. So cover screen dia ada always on display, boleh tengok ni. And then kalau macam-macam sekarang ni tak boleh gerak sebab tak nak ni. Tapi kalau kita double click, kita boleh pilih wallpaper sini. And then boleh slide. So kalau contoh ada lagu, kita boleh control lagu kat sini. And then kalau tengok schedule, alarm, lepas tu nak record untuk voice kan. Contoh macam wartawan kan, tuan-tuan, macam ni je. So macam best lah. So lagi senang. And then timer pun boleh. Lepas tu kita boleh tambah lagi lah apa-apa yang kita nak lah. Tapi kena unlock tu. And then satu lagi, kamera. So kalau kamera kena double click dekat double push dekat power button dua kali, nanti keluar kamera punya mode. So ni kamera punya mode. And then kita boleh set up ni wide lens, yang ni biasa. Ni wide lens biasa. And then kalau contoh nak ni, nak video, sini lah. Lepas tu dah ada hand shot macam palm. So macam contoh kita nak. Dia yang best ni, benda ni saya suka sebab kita tak kat gambar, pakai kamera belakang tau, bila selfie. So memang mantap lah, memang lagi jauh beza lah kualiti dia. So and then kita boleh buat wide lens, lepas tu pakai tangan sini. Lepas tu kalau contoh video pun sama, nak start record kan. Okay guys, okay, so ni testing untuk video. So macam, and then kita boleh setting ni nak dekat, nak jauh. So shock lah, yang ni shock gila lah. Saya beli phone ni, salah satu sebab dia sebab benda ni je sebenarnya. Satu lagi, and then kita lipat. So overall hinge dia okay, tak ada creaking. Lepas tu rasa rigid lah, dia bukan macam murahnya. So kalau kita tutup, tak nampak Samsung. Tutup lipat pun nampak Samsung. And then kalau design sebelum ni, sebab kakak saya pakai Z Flip 2, dia punya design dia agak tebal sikit. And lagi berat sikit lah. Yang ni dia dah ringan, nipis. Lepas tu dia punya bezel kat tepi ni. Sini dia ada protector tau, untuk elakkan skrin sini, skrin ni bertemu dengan skrin ni. So kat sini dia macam ada bezel. So kalau yang dulu dia tebal, yang ni dia dah nipis. So bila kita tutup, dia takkan tutup 100% tau. Maksudnya skrin takkan bertemu dengan skrin. So kalau contoh ada batu ke apa ke, tak ada masalah lah. Kalau habu-habu kecil tak masalah. So dia bukan tutup rapat. And then dari segi fingerprint scanner agak slow lah. Nak compare dengan Xiaomi. So tengok ya, dia jerit dia. So ni agak slow lah. Slow. And then Face ID pun slow gila. Face ID tengok 1 saat lebih baru dia unlock. And then satu lagi dia yang best. Kalau contoh kita tengok YouTube kan, so contoh tengok anime kan. Abang boleh suggest tak laptop bawah 3K yang tak lag, nampak macam HP better? Ada yang lebih baik daripada HP? Okay, jom saya tunjuk. Nak pilih laptop mana eh? Ni laptop dia. Okay, jom kita review laptop ni. Mestilah ThinkPad. Okay, so ni laptop yang sesuai untuk student sebab dia bawah 3K. And then of course, ni harga second hand yang saya jual. So sebenarnya saya pernah review laptop ni, Lenovo ThinkPad T400S. So kalau nak tahu dunia spek dia, sini sikit. Okay, dunia spek dia Intel Core i7 6th generation,
Lepas tu RM256 SSD. And then kita ada 3 pilihan antara 8GB RAM DDR4 atau 12GB RAM DDR4 atau 20GB RAM DDR4. So laptop ni memang tak lasak lah. Memang nipis. Lepas tu confirm tak lag untuk student kalau nak buat assignment. So saya boleh jamin lah. And then dia punya keyboard dia backlight, build quality dia memang strong. So tak lasak lah. Nak bawa pun senang. Alright.